Liga, cara, se cara! Maoka, saya rumah jaga! Rumah jaga, kau kata? Aku, rumah pelindung arkib angkasa! Namaku, Jagara! Samalah tu! Jaga, Jagara! Padahal sama! Satu Jagara, satu lagi Jagara! Maaf, Robot Jagara! Kami hanya nak masuk ke dalam ni! Kamu tidak dibenarkan masuk! Hanya mereka yang layak sahaja yang boleh menjejakkan kaki ke dalam kapal arkib angkasa ini! Macam mana nak layak masuk kapal angkasa ni? Soalan yang bagus! Ada tiga caranya! Apa cara-caranya? Pertama, kita beradu kekuatan! Kedua, kita beradu kepandaian! Ketiga? Ketiga! Kamu cipta mesin masa dan kembali ke sini masa aku belum dicipta. Boleh tahan lawak robot ni. Mana ada lawak? Semua cara ini adalah logik semata. Kekuatan atau kepandaian? Baiklah, aku pilih lawan kekuatan. Oi, siapa suruh kau pilih? Alah, relax lah. Aku bukan terror sangat nak lawan kepandaian ni. Lagipun kita kan berempat. Apa yang dia boleh buat? Pilihan diterima. Kalibrasi senjata! Jadi lawan kepandaian boleh? Mana boleh tukar-tukar? Bolehlah, wahai robot yang hebat lagi ke sigap bergaya. Apa kamu ingat robot seperti aku akan termakan pujian? Ini bukan pujian. Ini adalah fakta. Ha, setuju tak? Ada logik juga kata kamu ni. Baiklah, aku setuju. Boleh pula macam ni. Bersedialah untuk tiga soalan. Jawab kesemuanya dengan betul. Tak ada ke talian hayat ke apa ke? Mana ada talian hayat? Bolehlah talian hayat. Kau kan robot yang baik hati. Aku rasa kau ni sedang mempermainkan aku. Adakah kau kata kau ni bukan robot yang baik hati? Tak adalah. Aku memang baik hati. Pemurah dan suka tolong orang yang susah. Perasaan betul. Baiklah, tiga talian hayat. Jawab dengan betul atau... Baiklah, apa soalan pertama? Soalan pertama! Ada kulit, tidak ada rambut. Ada tulang, tidak ada otot. Ada cerita, tidak ada mulut. Kalau tahu, siapakah aku? Kuda botak ke? Kuda ada mulut lah! Ada kulit, tak ada rambut. Ada tulang, tak ada otot. Ada cerita, tak ada mulut. Ish, susahlah soalan ni! Aku nak guna talian hayat pertama. Jangan dulu. Baiklah, talian hayat pertama. Sila hubungi sesiapa saja. Hello, hello. Apa? Ni Gopal ni. Gopal, kenapa? Apa dia? Ada kulit, tak ada mata. Ada tulang, tak ada otak. Ada hidung. Aku tak habis tanya soalan lagi lah. Hayah, tanya soalan pun salah. Soalan je salah. Jawapan mungkin betul. Tidak ada logik langsung di situ. Aku tahu. Sini. Apa dia? Buku. Betul tak robot Jagara? Buku ada kulit, tak ada rambut. Ada tulang, tak ada otot. Buku ada cerita, tapi tak ada mulut. Betul. Buku ialah jawapannya. Terima kasih. Macam mana kau tahu jawapannya adalah buku? Mula-mula keliru juga. Tapi lepas aku tengok dari sudut yang lain, baru aku faham maksud soalan tu. Bersedia untuk soalan kedua? Sedia! Jangan nak gembira sangat. Tadi dia yang gembira semacam. Merepek! Robot mana boleh gembira? Dah termasuk air kot dia ni. Apa kau cakap? Masuk air! Aku cakap, I tak sabar-sabar nak dengar soalan kedua. Baiklah, you listen carefully. Mak Ahmad mempunyai 5 orang anak. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Siapakah nama anak yang ke-5? Tenang je. Nanti dulu, Gopal. Apa sana tukul aku? Jangan jawab, Gopal. Soalan ni macam soalan perangkap. Bukan Jumaat ni. Cuba robot Jagara ulang soalan tu tadi.
I will repeat. Mak Ahmad mempunyai 5 orang anak. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Siapakah nama anak yang kelima? Macam ada yang tak kena je dengan soalan ni. Apa kata kita guna talian hayat kedua? Setuju. Kami nak guna talian hayat kedua. Baiklah, talian hayat kedua. Jawapan pelbagai pilihan. Pilih antara A, Jumaat, B, Sabtu, C, Ahad dan D, Ahmad. D, mana ada nama hari Ahmad? Soalan tadi kata, Mak Ahmad, Mak kepada Ahmad. Jadi, anak kelima dia mestilah Ahmad, kan? Anda pasti? Ya, pasti. D, Ahmad. Yes! Tepat sekali jawabannya. D, Ahmad. Terbaiklah, Ying. Nasib baik aku perasan ayat awak tu. Aku tak fahamlah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Lepas tu Jumaat lah kan? Kau sila duduk tepi tu. Tinggal satu soalan je lagi. Lepas tu kita boleh masuk. Baiklah, bersedia untuk soalan terakhir? Sedia! Kena buat apa ni? Dengan hanya menggerakkan 3 batang besi, tukarkan 4 kotak ke 3 kotak sahaja. Susah ni. Kita masih ada talian hayat yang terakhir. Guna je lah. Kami nak guna talian hayat yang terakhir. Baiklah, talian hayat terakhir. Kamu boleh tanya orang yang lalu lalang di sini. Okay, mana ada sesiapa kat sini? Itu bukan masalah aku! Tengok tu! Kat sini rupanya anak-anak kapal kebenaran. Ha, kalau nak, kamu boleh tanya Atuk ini. Ha? Atuk! Padahal macam ni kamu kata Atuk! Dasar robot! Mulut tak ada lesen! Ha! Sabar, Kapten Papa. Kapten Papa kena tolong kami selesaikan masalah ni. Kotak apa ni? Kita kena alihkan 3 batang besi untuk jadikan 4 kotak ni ke 3 kotak sahaja. Hei, ini pun kamu tak tahu ke? Kamu ni, anak murid kebenaran ke? Anak murid kesalahan, ha? Kalau pandai, sila selesaikan. Kebenaran, tak pernah tak pandai. Girls, tolong Papa. Baik. Ha, alihkan yang ni ke situ. Ha, yang tu ke sana. Ha, lagi. Alih sikit lagi. Ha, yang bawah ni. Naik ke atas. Eh, lagi. Tada! Ya, dulu lah. Senang je kan? Lain kali, fikirlah di luar kotak. Bukan fikir macam si kepala kotak tu. Fikir di luar kotak? Luar kotak apa? Aku kata alihkan 3 batang besi. Bukan 30 batang besi. 3 ke 30, samalah tu. Apa kamu ni tak belajar matematik ke semasa sekolah rendah robot kamu dulu, ha? Tambah kosong, mana ada beza? Hei, robot ni. Manusia Atuk ni, rasakan! Kejap, aku tahu penyelesaiannya. Apa dia? Tengok ni. Boboiboy, kuasa 3! Okey, ikut arahan aku. Buat balik bentuk asal. Baik. Okey, sekarang alih yang tu ke situ, yang ni ke sini dan yang ini tolak ke tepi. Wah! Macam betul je. Hebatlah. Macam, betul tak? Jawapan yang tepat. Tanya. Berjaya. Terbaiklah. Macam mana kau boleh terfikir penyelesaian ni? Aku ikut nasihat kau dan Kapten Papa. Pandang dari sudut yang berbeza, berfikir di luar kotak. Tanya, kamu semua telah berjaya menjawab semua soalan. Inilah habuan kamu.